kesempatan mengisi soal. Kedua, fokus pada idenya. Kalau kelompok sini poinnya besar, berarti poinnya sini menang. Tetapi kalau misalkan poinnya sama, kelompok sini yang selesai dua, berarti kelompok sini yang menang. Paham? Paham? Guru mempersiapkan 2 hingga 3 perangkat seperti HP atau laptop dan membentuk siswa di kelas menjadi beberapa kelompok atau tim. Setiap tim diminta untuk berlomba untuk menyelesaikan satu paket soal secara estafet. Tim yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah pemenangnya. Gimana perasaannya Aulia? Bagaimana Fahri perasaannya mempelajari Kipin School ini? Saya sangat semangat mempelajari Kipin School. Kipin School